di Gerasin hari ini? Presiden ada apa di Local Press? Ya, jadi hari ini Presiden hadir di Local Press untuk melihatin koleksinya kerjasama kolaborasi kemarin kita artis Muklai. Yang kemarin kita launchingnya di agenda show di Amerika. Nah, isinya kita bisa lihat di sini. Materialnya, koleksi apa, desainnya itu di Local Press. Kalau boleh kasih bocoran apa yang spesial dari kolaborasi sama Muklai? Ya jelas desainnya ya, lapisnya yang beda gitu. Jadi Muklai terkenal dengan visual artnya yang keren. Dan itu kita implementasikan ke dalam produk kita dari jacket, t-shirt, kita juga ada nanti denimnya juga ada, aksesorisnya juga ada, koleksinya spesial dengan Muklai. Nah, kan ini koleksi spesial, harganya sendiri Pak? Ya, average harga kita kan kalau yang umum itu biasanya average-nya 150-200, satu Muklai ini emang lebih tinggi, karena emang materialnya juga beda. Jadi dari material kaosnya, biasanya kita 30S, nah itu 16S lebih tebal, kualitasnya lebih bagus, jadinya lebih baik. Itu sih kelebihan-kelebihannya, jadi range-nya harganya 125-225 ribu untuk t-shirt, untuk jaketnya 350-550. Oke, tanggapan kamu sendiri melihat koleksi jaket sama Muklai ini seperti apa? Ya masih sini menambah lagi koleksi Presiden ya, jadi lebih variatif lagi dengan kolaborasi sama Muklai juga. Gambarnya tuh kalau kita lihat ya lebih playful ya, warna juga. Dan ya pasti sih bagian merah tadi seperti yang dari belakang ya, Pak Henry, bahannya sih 16 S itu jadi berasa kayak heavyweight juga dan lebih awet ya, dan jatuhnya lima. Sama kalau dari Presiden jadinya lebih streetwear, biasanya kan kita lihatnya basic ya, yeah. Presiden gitu. Sekarang kolaborasi dengan Muklai, walaupun belum bisa didapetin sekarang ya Mas Andri, yes. Tapi ini keren banget karena jadi kita yang biasa pakai kan Boim pakai reviewer, Tara juga streetwear, saya juga biasa pakai streetwear, jadi lebih hidup aja. Pakai Presiden jadi lebih enak dan kayaknya kan kalau biasa harus pakai outer dulu nih, kalau pakai Presiden ya polos pakai outernya Presiden, sekarang bisa pakai kaos dong juga udah enak. Sama harganya ternyata enggak jauh beda ya. Ya. Jadi kualitasnya 16S tapi harganya juga enggak jauh beda sama yang artikel reguler. Ya, jadi produk ini awal Oktober akan tersedia di seluruh toko Presiden di Indonesia. Baru awal Oktober. Awal Oktober itu tersedia di Indonesia, di offline store kita, di semua kota-kota yang ada toko Presiden dan juga di website kita di Presiden. Jadi yang datang ke lokal kesini bisa dapat. Jadi di sini kita liatin koleksinya. Di sini lebih ke mereka bisa coba, bisa tes, bisa rasakan bedanya. Nah itu mungkin kita di sini malah lebih banyaknya bagi-bagi untuk teman-teman main game capit. Nah, main capit apa yang kita pilih? Oke, Pak, mungkin PR dari saya setelah Muklai, apalagi yang bakalan? Ya, kita akan kolaborasi lagi dengan visual artis yang lain. Nanti kita informasikan. Cuma bahkan banyak kolab-kolab dengan teman-teman pendukung dunia fashion di Indonesia. Pak, ini bakalan ngubah konsep Presiden gak sih? Karena setahu saya nih ya, kalau Presiden itu identik kan dengan tulisan doang nih. Sekarang udah mulai masuk ilustrasi-ilustrasi. Apakah kedepannya Presiden akan emang akan merambah koleksi-koleksi yang memang ada gambar-gambarnya? Ya jelas, jadi sekarang koleksinya harus lebih lengkap, makanya kemarin kita salah satunya ada kita ikutan fashion show itu yang emang fashionnya kolaborasi sama dengan Jo Yonji. Sekarang yang sering lainnya kolaborasi sama Muklai, ini untuk menambah koleksi yang dulu mungkin kita banyaknya branding ya, lebih promo-promo, bukan banyak typo dan sebagainya, basic-basic lah. Nah sekarang harus berubah, kreatif dengan lebih banyak koleksi pilihannya, harus yaitu warna-warna yang colorful, desain-desainnya keren. Itu sih untuk menambah. Memang ada pasar khusus yang pengen di ya, cari gak sih? Sisi market lagi kan, di luar lagi market size-nya, semua bisa dapatkan koleksinya lengkap ada di kita. Tambah kan sekarang kompetisi global, brand-brand asing terus masuk ke Indonesia, ya brand Indonesia harus berubah. Itu yang kami lakukan. Bisa menjadi tuan rumah di negaranya. Betul. Kalau kalian berdua kan udah sering, maksudnya udah sering pakai brand-brand lain juga. Kalau Presiden yang sekarang nih, yang kolaborasi sama Muklai, apa bedanya sih dibandingkan yang lain? Kalau lain tadi seperti yang udah dijelasin sama Pak juga ya, kan kalau yang biasanya juga itu label apa, branding Presiden.
Sekarang juga tetap ada sih Three Second nih kan, Three Second cuma dikasih twist lagi dengan karakternya kolaboratornya. Jadi ya gue harap sih kedepannya makin banyak kolaborasi, makin bervariasi lagi nih. Kolabo tetap tulisannya Three Second tapi brandingnya tetap karakternya semua dengan kolaboratornya. Sama harus black material ya. Kalau brand sama semua nih sebenarnya, tapi material sama cara branding kan beda-beda. Nah, Three Second menurut gua lagi ngegarap sesuatu yang keren banget. Tadi nggak boleh disebut sebenarnya maksudnya. Ada satu lagi yang keren banget itu visual artist global itu. Tapi kalau emang jadi join, bakal bikin gebrakan seru dan harusnya bisa bilang bahwa brand luar, brand lokal udah sama aja kualitasnya. Ya. Gitu. 16S itu nggak banyak dipakai di brand lokal sih. Emang ini banyak yang temuin di brand-brand luar. Yes, betul. Jadi harusnya kita juga orang Indonesia udah bangga banget pakai brand. Perbedaannya benar, selain typo jadi visual, kolaborasinya itu sih. Karena Mukwai sendiri kan setahu kita udah collab sama banyak sekali brand internasional. Sekarang juga collab dengan brand Indonesia. Jadi ya, itu yang bikin statement sih menurut kita sih. Bang, ada kualitas material, teknologi juga. Jadi kita mainin banyak teknologi baru. Ya. Kita adopsi di produk-produk kita. Itu juga jadi kita untuk bisa lebih maju lagi di fashion Indonesia, bersaing juga lebih baik lagi. Bang, dalam berkolaborasi Three Second sendiri ada syarat khusus gak sih untuk artis-artis yang di hire untuk diajak kolaborasi? Ya pasti kita juga ada kurasi ya, yang cocok intinya, cocok dengan karakter brand kita. Kita juga diskusi dulu, respek dulu, karena juga kalau kita kolaborasi pihak kolaboratornya juga tidak sepakat, tidak sehati, tidak akan baik. Jadi emang kita brainstorming dulu, cocokannya, ya setuju dengan planning bisnisnya, rencana promosi dan sebagainya. Dari situlah baru satu hati baru kita jalan.